dilihat dari longsoran tebing puncak bawah yang sebelahnya adalah perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih saya selaku pemerintah desa mewakili Pak Prabu segenap masyarakat desa Sukajaya khususnya Dusun Citapai Bandar.
Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya kepada Bapak, secara khusus dari Kepala Balai Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, yang mana dalam hal ini tadi sebagaimana telah disampaikan oleh ketua kelompok atau kalau jabatan profesionalnya Pak Kepala Dusun Pak di Dusun Citapenlande yang baru menyampaikan sambutan. Alhamdulillah Pak, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun 2020 ini yang diawali dengan adanya sebuah musibah Pak, yaitu longsor di Blok Loa pada bulan Maret, sehingga dalam hal ini saya betapa bersyukurnya karena di balik musibah yang terjadi di desa kami Pak, ternyata ada hikmah yang memang setelah ataupun pasca terjadinya longsor banyak yang berkunjung ke desa Sukajaya, dan alhamdulillah melalui Pak Joni ya, terima kasih sebagai FKPDAS Kabupaten Ciamis, juga beserta rekan-rekan timnya yang hadir dan berkunjung ke Sukajaya, sehingga sampai saat ini Pak kami bangga, kami senang sebagai kepala desa dapat melihat dan dapat melakukan sebuah program untuk pembangunan terutama dalam KTA, konservasi tanah dan air Pak. Dari BPBD sangat berterima kasih sekali Pak. Kami kedepannya akan menjadi mitra BPBD Citanduy dalam hal penanganan bencana. Kami akan berkolaborasi dengan BPBD Citanduy. Mudah-mudahan kedepannya bisa adanya kebersamaan mengenai pembangunan di bidang sektor kebencanaan. Tak lupa juga kami betul-betul dalam penanganan kebencanaan ini Pak, ini kami mendapat aspirasi juga Pak dari pembangunan ini. Ini merupakan salah satu pembangunan untuk penahan longsor. Jadi kami kedepannya kami juga ingin memperkuat di tingkat desa. Mudah-mudahan kami bisa mengajukan untuk 2021 mengenai forum PRP desa dan relawan desa Pak. Karena di kedepannya kami ingin memperkuat apabila terjadi bencana sebelum datang dari kabupaten ataupun dari provinsi, desa sudah bisa mengantisipasi dan menangani bencana tersebut dengan adanya relawan dan forum PRP desa. Insya Allah kami akan mengangkatkan 2021 untuk kegiatan desa tangguh di desa Sukajaya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa ini dan harapan-harapan yang tadi disampaikan Pak Kepala Desa mengenai kegiatan-kegiatan ke depan. Kami sampaikan salam dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup khususnya melalui BPDAS HL Cimanuk Citanduy, di mana kami dapat berkolaborasi atau dapat membangun atau ikut membangun daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kami sampaikan demikian Bapak sekalian karena memang kami datang tidak dalam kapasitas membangun sendirian, tetapi kami bersama-sama membangun masyarakat apa yang dibutuhkan. Tentunya dengan pertimbangan, dengan aspek pelayanan yang kami miliki, baik itu secara fisik kami melihat ada berapa puluh masalah 12 GP dan satu DPN ini bisa tuntas, nanti bisa kita selesaikan. Memang di belakang kita kami tadi ditunjukkan ada bekas longsoran di lokasi Cijulang. Kami memang mendapat beberapa instruksi ketika terjadi banjir longsor, biasanya Ibu Menteri melalui Dirjen Pengendalian Das Hutan Lindung mengontak kita, tolong dicek, tolong ditindaklanjuti.
Nah, untuk yang Cijulang ini kami bangun atau kami berikan kebun bibit desa. Kebun bibit desa memang berbeda dengan kebun bibit rakyat. Memang harus dibedakan. Dan karena memang juga waktu yang tidak memungkinkan panjang. Sehingga untuk kebijakan tahun ini, kebun bibit desa dibangun atau di drop nanti bibit-bibit sesuai dengan kebutuhan, dan pemeliharaannya nanti dan penanamannya nanti menjadi peran swadaya masyarakat. Kemudian tadi Pak Kepala Desa menyampaikan adanya sumber benih. Itu menjadi catatan kami, kalau memang itu bisa disertifikasi untuk menghasilkan bibit-bibit yang memiliki jalur ataupun kualitas tertentu, nanti akan kami tindak lanjuti bersama dengan Balai SPTH di Bandung. Kemudian saya melihat apa yang di depan kita tadi di atas juga, bahwa bangunan konservasi gali plak dan penahan ini sudah selesai. Saya berharap ini tidak beda dengan apa yang ada di bestek rancangan teknis ya. Sekali lagi, ini akan diperiksa nantinya, kapasitas kami tidak memeriksa, tapi nanti kawan-kawan tentunya juga akan melihat apakah tadi dikatakan ada 6 meter kipe, ada yang 8 dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan rancangannya. Ini bangunan-bangunan seperti ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengendalikan sedimen di atas agar tidak mengalir ke sungai. Dan ini akan berfungsi ketika lumpur itu bisa memenuhi apa yang ada di belakang. Sehingga itu menjadi bangunan yang bisa mencegat ataupun menghambat terjadinya pendangkalan sungai. Terkait hal-hal yang bersifat swakelola dan ke arah sisi peningkatan ekonomi khusus di Desa Sukajaya terkait terjadinya bencana pada bulan Maret, bencana longsor lalu ini, kami berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Cimanuk Cibandui atau BPDAS HL Cimanuk Cibandui untuk bisa membantu terkait lokasi longsor, yaitu dengan program RHL tentang konservasi tanah dan air. Dan hari ini penyerahan yang dilakukan baik satu dam penahan dan 12 gali plak. Dan di tempat saya duduk ini adalah salah satu bentuk gali plak yang sudah terrealisasi. Posisi sudah 100% dan dihadiri oleh kepala balai langsung. Kepala balai Cimanuk Cibandui bersama rombongan. Tentu harapan kami terhadap pemerintah desa dalam hal ini Desa Sukajaya agar bisa merawat ke depannya rasa memiliki masyarakat terhadap apa yang sudah distimulankan oleh pemerintah. Sisi
Ya, ini adalah salah satu dam penahan yang kita bangun di Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ini dibangun secara swakelola oleh masyarakat. Ada 12 kalibak, termasuk satu dam penahan. Ini kita bangun untuk menanggulangi bencana longsor di Cijulang waktu itu. Di samping kemudian konservasi tanah, kita juga membuat kebun bibit desa yang juga dikelola oleh masyarakat secara swakelola, nanti diharapkan bisa ditanam sehingga bencana longsor akan bisa ditanggulangi. Kalau dari sisi kemampuan masyarakat, kita tidak meragukan lagi, karena sebenarnya ini kita targetkan selesai bulan September, ternyata bulan Agustus sudah bisa diserah terimakan. Bahkan beberapa bagian ini masih sifatnya swadaya oleh masyarakat. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Semoga ini bermanfaat dan harapan kita bencana longsor tidak akan terjadi lagi. Masyarakat semakin peduli. Jadi banyak sekali yang berkolaborasi, ada BPBD, Dinas Kehutanan Kabupaten dan sebagainya. Kami sungguh mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih.